sekarang aja gitu. Halo guys, selamat sore. Ini kita ketemu lagi di Arlin Channel. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman, karena di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan atau sudah mengupload video penghasilan 19 juta seorang driver terhebat di salah satu Bluebird taksi di Jakarta. Tahu nggak berapa penghasilannya? 19 juta. Nah, ini ketemu orangnya. Jadi biar saya tidak hanya mengomong asal-asalan. Nah, ini orangnya yang penghasilan per bulannya itu kemarin sempat 19 juta dan menjadi top driver di pool. Nih. Nah, ini orangnya. Halo, Bang. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, ini Bang, kan di video sebelumnya saya pernah upload video tentang penghasilan 19 juta. Betul. Dari kerja sebagai driver taksi Bluebird kan? Betul. Nah, mungkin kebanyakan teman-teman di luar sana, ah itu mah bohong, itu mah nggak benar. Apalagi ada orang-orang sensitif gitu loh Bang. Nah, gua mau nanya sekarang, minta tolong dijelasin balik cara Abang untuk mendapatkan atau menjadi top driver penghasilan terbesar di pool sendiri itu seperti apa? Boleh dijelasin Bang? Ya gimana ya, kalau ya keluar ya biasanya pagi gitu kan, mencari. Perkenalan dulu Bang ya. Halo, nama aku Zadrianto. Iya. Ya dari pool Tambun. Iya. Biasa aku keluar pagi itu mengarah biasanya ke pintu tol Bekasi Timur. Ambil antrian, kalau enggak nunggu orderan yang masuk gitu. Iya. Jam berapa Bang? Mulai ya, kalau kerja pagi. Biasanya habis sholat subuh baru keluar. Berarti sekira ya, jam 5 pagi. Oke. Nah, Bang, strategis yang Abang pakai itu apakah karena apa namanya? Motivasinya apa, Bang? Kok bisa menjadi top driver terbaik di pool sendiri gitu loh. Ya motivasinya ya biasanya semakin banyak penghasilan ya, semakin banyak ini terdapat ya semakin banyak komisi yang kita bawa pulang. Wow. Gitu kan. Ya. Waktu itu berapa komisinya Bang? Kalau komisi kalau rata-rata harian itu ya berkisaran 200 ribuan gitu kan. Oh, oh. Kalau 19 juta itu rata-rata itu penghasilan 800 satu hari gitu kan. Oh. Kita biasanya kan hari kerja itu sekitar 24, 23 dalam sebulan gitu kan. Minimal di taksi itu hari kerja itu 21 hari. Oke. Maksimalnya itu 24 hari. Nah, berarti kalau 19 juta itu tembusnya berapa di 21 hari itu atau bagaimana, Bang? Atau sebelum 21 hari? Mungkin ada teman-teman yang penasaran. Kadang-kadang ya, nyarinya? Ya di 22, 23 gitu. Gitu udah dapat ya? Udah dapat. Nah berarti di sini bahkan target udah memenuhi target itu ya? Kalau iya. Target standarnya kan berapa Bang? Kalau sekarang kan 20 juta sekarang. 20 juta? Iya. Sekarang. Berarti kalau sebelum bulan lalu itu masih 19 juta ya? Nah itu total per bulan dapat itu berapa Bang? Berarti satu harian dapat sekitar 300 ribuan. 300 setengah. Nah, berarti kali 2 kita kali 19 23 hari. Ya, 21 hari. 22 lah. 22 hari. Iya. 26 juta itu. Iya. Juta. Belum komisi bulanan kita komisi. Di Blue Beta ada 2. Komisi hari kerja. Kalau 24 itu 800 ribu. Oh. Kalau nggak ada komplainan dari tamu gitu ya. Kalau komisi penghasilan itu kalau sekarang 20 ya, kalau 19 itu 1.700.000. 1.700.000 ya. Itu komisi bulanan. Komisi bulanan. Kalau kita tembus target. Tembus target. Oh, yang maksimalnya. Oke. Nah, terus fasilitas apa kalau kita menjadi top driver itu? Nggak ada. Sama aja yang lain. Iya, sama. Contoh aja. Tempat tinggal dapat. Ya, kalau kita kan ada mes gitu-gitu. Ada kan, mes. Ya. Oke. Okay. Terus kalau bulan ini target dapat, bulan besok masih kurang sedikit bagaimana?
masih tetap dapat bonus. Bonus itu tetap, bonus itu kan ada tingkatannya. Di Bluebet itu paling minim itu penghasilan bulanan kita itu 15 juta. 15 juta. Kalau maksimalnya itu 20 gitu. Tapi ada juga yang lebih gitu-gitu kan. Iya. Tapi yang dihitung bonus itu 20 juta. Oke. Okay. Berarti yang lebih ini maksudnya melebihi target penghasilannya? Iya, melebihi target. Contohnya itu berapa, Bang? Yang pernah terjadi? Ya, kalau berapa? Kalau yang stiker malahan di taksi bandara mau bisa 25, 26 ya, Pak. 26 juta. Pak Wanta ya? Ada yang sampai 26 ya? Apa ya? Stiker? Enggak, 22. Bukan 22. Yang pernah lebih. Lebih apa 27 enggak ada? Ada yang 27 juta. 27 juta. Oh, ada 29. Ya, kombo itu kalau pun lebih 27. Lebih 27. Pak. Ya. Ada yang rata-rata sehari 13 ya? Yang rata-rata 1.300.000 ya? Itu stiker ya? Ya. Kalau yang regulernya paling ya rata-rata 900 lah paling tinggi paling. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau ada yang komentar-komentar di video saya sebelumnya nggak percaya dengan penghasilan seperti itu. Nah, tuh langsung dengar sendiri sama orang ini driver. Ini yang jelas nih dari sini. Nah, ini baru tanggal berapa nih? Nah, nih. Cincin ini 20 kan. Nah, sampai tanggal 31. Betul. Ini Mei 2023 nih, Sandika. Oh iya ya. 20 juta, udah 20 juta baru tanggal berapa sekarang ya? 26. Masih ada 5 hari lagi. 25. Hari ini 25. Iya, enggak nyampe 27. Nah, 29 aja pernah. 29 juta, Pak. Iya, si Agung Boy itu. Agung Boy ya. Tuh. Tuh teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan pesimis dalam pekerjaan. Semuanya ada jalannya dan itu kenyataannya. Sekarang aja penghasilan yang tertinggi di bulan ini, bulan Mei ya, belum akhir bulan, ini sudah ada yang mencapai 20 juta. Nah, makanya kalau teman-teman bilang, ah itu bohong, begini, begitu. Berapa? 20 juta 300. Ada 20 juta 300 ya, yang paling atas itu ya, Pak? Yang pertama itu ya? Iya. Nah, itu. Ini mah termasuk bulan ini termasuk sepi. Sepi ya. Padahal sepi ya. Iya. Kalau bulan-bulan yang kemarin-kemarin tuh kayak 10 orang ini yang bonus mentok dia 10 orang. Nah. Tuh. Tuh. Oke. Buat tempat. Tuh, teman-teman. Ini yang reguler nih. Berapa, yang reguler berapa? Okay. Itu berapa, Bang? Bacain aja. 21 juta. 21 nih teman-teman. Iya. 21.223.000 yang pertama tuh. Oh, kasih lihat kan. Nih. 21 juta tuh. Tuh. Itu reguler ya. Itu reguler. Belum belum akhir udah mau akhir bulan ya. Reguler kan tinggi berapa? 25 ya. Sandiko berapa? 21. Oh, nah. Berarti kan itu udah pasti dapat bonus kan? Udah lewat. Udah lewat. Ya. Maksudnya udah pasti kan? Udah pasti. Karena targetnya cuma 20 kan? 20. 20. Nah, itu teman-teman. Ya. Jadi itu pesan saya buat teman-teman yang mau baru bergabung. Itu buktinya. Ya. Kalau ada yang komentar-komentar kurang bagus di video saya sebelumnya, jangan dengerin. Kalau karena mau bergabung masih ke Bluebird, harus banyak-banyak bertanya ke senior. Ya, gitu. Termasuk kita-kita nih, senior nih. Ya. Oke, sampai di situ aja video kali ini. Semoga teman-teman yang lain bisa termotivasi. Assalamualaikum. Oke, Bang. Makasih ya, Bang.